Ada siapa berebutan bolanya? Masih bantuan. Diambil alih kembali di Iwan atas dan nomor punggung 2. Arahkan saja kepada nomor 24 Batan. Batan kali ini coba diambil dari kaki dan nomor punggung 17 saudara Jenny. Perebutan bola yang sangat afik. Mas Roni kali ini melihat Leon. Arahkan saja bola ke belakang. Jatuh di kaki Abun. Melempar lagi ke samping. Coba dikejar dari pemain depan. Bang saja hasil jauh yang menuju Ofik. Lagi-lagi Ofik mendapatkan pengawalan dengan berpunggung 21. Yang lagi-lagi mengawal sudah dilakukan kepada saudara Ofik. Tapi kandas juga ke saudara Ajis. Arahkan bola ke berpunggung 17 saudara Jenny. Jenny dari BJ Abis Production. BJ mencoba memasuki di kawal dan berpunggung 2. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, berbahaya. Ada nomor punggung 12, tapi dapat diambil alih oleh pemain-pemain upper. Jatuh di pemain-pemain nomor punggung 9 ada Ayub. Ayub umum dari G, umpan ke sektor kiri. Bayang-bayang di nomor punggung 14 ada Aldi. Rebutan bola masuk di garis penalti. Ada Aldi, rebutan bola masuk di garis penalti. Oke, terlalu penting. Satu penampil oleh saudara Coki. Nomor punggung 10. Arahkan bola ke belakang dengan nomor punggung 6 saudara Burhan. Burhan jatuh di kaki pemain nomor punggung 13 saudara Gan. Masihkan lapaknya. Jatuh di pemain Burhan. Tapi kandas lagi di situ ada. Baik sekali saudara Deden, berbahaya. Eksekusi langsung. Apa lagi yang terjadi kali ini? Kepada nomor punggung 12 nampaknya ada Deden. Deden kembali ke belakang, kembali di situ ada Ridwan. Penjaga gawang saudara Ian. Baik sekali. Berbahaya kali ini, apa yang terjadi? Hampir bola melambung ke atas. Masih perebutan bola. Apalagi yang terjadi di situ ada Ofik. Ofik sang penjaga. Baik sekali. Arahkan saja kepada Nasir dan nomor punggung 21. Jatuh di kaki pemain nomor punggung 12. Di antaranya ada Aziz. Aziz kembali. Arahkan maksudnya kepada Laksen. Masih perebutan bola yang sangat sengit. Maka kali ini saudara Roni. Langsung saja jauh. Yang dituju di situ ada Nano. Masih Nano. Dihalau saja dengan baik. Di situ masih ada Beden. Dan juga di situ ada Jidan. Apa maksudnya? Perebutan bola yang sengit. Perebutan bola kembali. Tapi buang saja bola jauh. Saudara Yaya. Rekannya lebih diberikan. Jangan dikati ke saudara Aziz. Diambil alih dari putra upper. Opik sekali ini yang dituju. Berbahaya kali ini saudara Opik. Opik lagi-lagi pembuang kembali dari luar punggung oleh saudara Aldi. Perebutan bola kembali. Tuasan BJ. Jatuh dikati Beden. Pemain belakang yang sangat cerdik. Jatuh di kaki saudara Lexen. Lexen kembali dari BJ mencoba mengambil serangan dari sektor kanan. Baik sekali pergerakannya. Tarik saja ke belakang, di situ ada Yaya. Masih ada Lexen. Tarikan saja. Oh, baik sekali. Nampaknya dengan nomor punggung 17 ada Jenny yang selalu dikawal ketat oleh B. Kita saksikan, oh, buang saja baik sekali. Batang dengan begitu baik. Jatuh di kaki saudara Ofik. Ofik selas. Masih ada Ofik. Ofik kali ini. Ofik mencoba. Merebutan bola. Ancang-ancang mau diarahkan kemana. Nampaknya yang dituju ada Nano. Lagi-lagi. Di situ. Dan siap. Memangsa umpan yang barusan saja dilakukan oleh Mr. Ofik. Berhansel dibuang saja bola dengan baik. Berhansel kali ini jatuh di kaki saudara Ofik. Ofik masuk di daerah penalti. Masih dari saudara Zidan. Umpan daerah
topik sekali ini. Maksudnya Roni, Roni hampir-hampir saja kali ini depan Putra Medan. Oh, kesempatan upper. Dibiarkan saja oleh Gator. Keluarlah. Seperti nakagam yang dituju Ovin. Topik tercipat gol dengan nomor punggung 21 pada Nasir. Masih berputar bola dengan nomor punggung 12. Berang saja bola jauh. Baik sekali kontrol bola yang sangat baik. Tapi di situ masih ada nomor punggung 17. Coba dibayang-bayangi oleh Baton. Nomor Jenny kali ini. Masih Jenny kerjasama dengan saudara Ajis. Ajis Jenny. Arahkan saja kepada saudara Nasir. Nasir kepada Burhan. Masih Burhan. Burhan. Apa yang terjadi kali ini? Nasir masuk. Terburu-buru kamu. Akhirnya bola keluar lapangan. Pergerakannya sudah berbaca kembali. Ada nomor punggung 12. Perputaran bola yang sudah dilakukan oleh saudara Burhan. Biarkan saja bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini kerjasama dengan nomor punggung 9 ada Laksen. Lantai bola Baton kali baik sekali. Opik coba kembali. Ambil kali ini saudara Opik. Opik umpan darah yang dituju saudara Ayu. Laksen kembali kerjasama dengan nomor punggung 12 Ajis. Ada Burhan kembali. Berbahaya kali ini. Pengawalan-pengawalan ketara Jenny tidak diberikan untuk mengeksekusi di daerah yang sangat berbahaya. Masih perebutan bola antara Ayub. Masih Ayub menguasai bola dengan baik. Arahkan ke tengah. Berbahaya di situ ada Nano. Masih berbahaya. Dapat diselesaikan dengan baik oleh saudara Aziz. Lagi-lagi bola sudah dilakukan oleh saudara Burhan. Perebutan bola dengan nomor punggung 10 saudara Caki. Jatuh di kaki pemain Mandraka. Ada siapakah gerangan? Dengan umpan tidak ada yang menyambut. Sudah dilakukan Opik kali ini. Baik sekali saudara Opik. Apalagi yang terjadi? Yaya kali ini kepada saudara Nasir. Kepada nomor punggung 12 saudara Aziz. Ada Burhan. Burhan kirim darah ke kandas di pemain-pemain upper. Baik sekali. Ada Roni. Roni suruh lari. Apalagi yang terjadi nampaknya kepada Laksen. Masih Laksen. Laksen kembali kerjasama dengan rekannya di studio ada Gian. Masih ada kan baik sekali Abi. Perebutan bola Laksen. 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 Oh, nampaknya terlalu runcing dan terlalu tajam bro. Babak pertama ini saudara Ian. Nano dalam berpunggung 10. Baik sekali. Masih ada Nano. Nano berduet yang seras terhadap Nano. Dan juga sang wasit langsung memberikan pelanggaran. Dilakukan suara Titin. Titin. Apalagi saudara Titin. Sudah dilakukan dengan baik oleh saudara Akias. Jatuh di kaki Baton. Masih ada Baton. Baik sekali. Masih Baton. Dibantu oleh saudara Roni. Roni dengan Baton. Di situ Aziz juga membantu. Perebutan bola yang sangat sengit bisa dikuasai dengan baik oleh saudara Burhan. Arahkan Burhan. Perebutan bola yang sangat sengit. Di situ ada Akas. Dengan berpunggung bola. Yang menjadi defender. Bagian tengah kali ini. Yang sangat baik. Berbuat langsung dengan nomor punggung 12 saudara Titin. Dan juga ada Apun dengan nomor punggung 13. Jatuh kaki saudara Baton. Oh, baik sekali. Satu tendangan datang dari Putra Upper. Upper kali ini langsung arahkan ke belakang. Oh, oke lagi. Masih ada kesempatan baik. Ada kesempatan baik. Ini dia Titin. Titin menjalankan masih menyerah bunga di tapi masih bisa diselesaikan dengan baik. Mari jaga gawang Bara. Bara adalah pemain yang sudah malang melintang menjadi penjaga gawang. Kesebasan PJ. Satu tekanan datang dari Putra PJ. Putra PJ dibayang-bayangi oleh saudara Apun. Apun masih Apun perebutan bola yang sangat sengit. Apun masih perebutan bola. Percayakan saja kepada rekannya. Pulang saja. Namun jatuh di pemain-pemain PJ. Ada perubahan.
Irgan dibantu dengan berpunggung tidak saudara Gan. Ada Gan. Oh, apa lagi yang terjadi? Lagi di sana surat lompat di pedung bodoh dan berlirap di sini. Oleh paling lani. Kembalikan lagi ke tengah lapangan. Anak pelan lirap dan hampura. Pulang saja di saudara atas. Jatuh di kaki saudara Ajis. Ajis kepada saudara Jenny. Masih Jenny. Coba Opik membayang-bayangi. Perbuatan yang sangat baik. Ah, arahkan kepada siapa di situ? Kurang begitu baik nampaknya. Satu pelanggaran yang barusan saja dilakukan oleh saudara Zidan terhadap nomor punggung 7 saudara Rudi. Rudi Kekes kali ini memblokade menjadi pagar. Oh, ternyata, oh ternyata kali ini Coki yang dipermasuk belum bisa merubah kedudukan. Masih keunggulan ada di upper dengan skor 1-0. Bottom baik sekali. Umpan cekarannya lancung saja. Sudah dilakukan saudara Baton kepada saudara Ofik. Andas kembali di kaki saudara Jenny. Arahkan kemana kamu Jenny bola. Di situ masih dengan baik Apun sekali ini. Tidak berpunggung 13 dengan santai. Jatuh di saudara Nano. Nano mencoba melewati kaki saudara Aldi. Apalagi yang terlagi tidak kelihatan. Nanti dikit lebaran ke dalam sudah dilakukan yang dituju saudara Nano. Apalagi yang terjadi? Perebutan bola. Oh, berbahaya kali ini. Tapi nampaknya dikawal oleh saudara nomor punggung 16. Baik sekali satu pengawalan saudara Ridwan. Masih dibuasa dengan baik oleh putra-putra tim BJ Peace Production. Arahkan bola kepada saudara Jenny. Tapi Jenny mendapatkan satu kawalan. Yaya Calon kali ini. Kerjasama dengan saudara Alexson. Arahkan kepada saudara Alexson. Masuk kali ini. Apa yang terjadi kali ini? Situ yang berkali-kali tapi kali ini masih belum tepat ke penjaga gawang saudara Ia. Masih dari kesebelasan BJ ke Yaya kali ini. Masih Yaya jadi di kaki nomor punggung 21. Ada Nasir baik-baik oleh saudara Opik yang dituju saudara Jenny. Dikawal baik oleh saudara Upper FC. Arahkan bola tepat sekali. Jatuh di pemain saudara Baton. Ada Opik, masih Opik. Tadi bisa Opik, masih Opik. Berliuk-liuk dua pemain. Kerjasama dengan baik oleh saudara Roni. Roni arahkan saja. Oh, berbahaya. Di situ ada Jidan. Oh, Jidan kali ini. Buang saja bola kembali jatuh di kaki pemain 12. Perebutan bola kembali di situ seorang Jidan. Dengan nomor punggung 7, Nano kali ini masuk, Nano, Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Hakim garis mengangkat bendera tinggi, menandakan satu kemburan. Kesebelasan BJ masuk. Ini dia Nano. Oh, apa yang terjadi? Ecokino. Ya kan ini. Bisa. Nano. Ya kan ini Nano mencoba. Perebutan bola kembali dijatuhkan saudara Alexin. Ada Burhan. Oh, Burhan kali ini. Masih Burhan. Bekerja sama dengan saudara Ayub. Apakah bola masih diterima dengan baik oleh sang penjaga gawang Bara? Betul. Banyak-banyak baik untung. Ya kali ini satu-satu serangan datang dari Putra PC. Peace Production berikan jaya kali ini mencoba melalui kaki nomor 17. Umpan yang sangat cantik. Tapi di situ ada pemain-pemain yang baik pula. Nampaknya tercet oleh saudara Dugin. Percayakan sepenuhnya pada saudara Baton. Rakan saja ke belakang pada saudara Akas. Cuma dikejar dengan nomor punggung 7 saudara Rudi. Opik yang dituju. Perebutan bola sangat sengit. Masih ada Lexson, Bruhan Lexson. Masih ada Lexson. Lexson, oh kurang begitu baik. Jatuh kembali di pemain-pemain akar. Oh, apa yang terjadi? Serotot. Maka dari itu dengan mudah diterima sang penjaga gawang Ian. Ian kembali kali ini dengan santai, dengan mudah. Rokok-rokok kantong back.
sudah dilakukan yang ketujuh. Perebutan bola yang itu di saudara Nano. Coki maksudnya masih Coki kali ini. Coki arahkan saja kepada nomor punggung 7, nomor punggung 10 Coki. Coki mendapatkan ekstra pengawalan dari seorang Cidan dan Dedan di situ yang mengawal laju geraknya. Perebutan bola kembali masih dari Putra BJ mencoba merasuk untuk menekan, tapi di situ bola teman-teman di belakang baik sekali saudara Atun menjaganya. Kepada Nano kali ini, masih Nano. Nano, arahkan bola melebar saja ke samping. Ada Batom, baik sekali. Di situ kerjasama dengan Romi. Romi masih perebutan bola. Dan saudara Op, tampaknya nomor punggung 14 saudara Adi yang dipercayakan menjadi eksekutor penembak jarak jauhnya. Jatuh di kaki saudara Jenny. Jenny dikawal oleh saudara Resepasan. Upper, Deden nomor punggung 12. Deden dan juga ada Batom. Tarik saja ke belakang, baik sekali seorang Ridwan. Apalagi yang terjadi kali ini saudara Ridwan, terjadi satu pelanggaran yang dilakukan atau ancang-ancang sudah dilakukan, masih mengatur pertahanan. Perebutan bola berada dikuasai dengan baik oleh saudara Nano. Nano juga dikejar oleh saudara Gan. Ada Apep di belakangnya berdiri kotak. Kurang begitu baik perebutan bolanya. Jatuh di kaki saudara Nasir, baik sekali. Masih dapat ada Apun. Lolos kali ini ada Coki. Berbahaya dari Coki. Hampir-hampir saja kali ini. Ini dia sang penjaga gawang. Sudah dilakukan. Maksudnya di situ. Sangat baik dengan nomor punggung bapak saudara Anjis. Masih ada Coki. Arahkan kepada siapa? Boleh ke... Langsung saja buat arahkan jauh kepada saudara Ofik. Perebutan bola kembali. Masih di situ ada saudara Rudy. Rudy masuk kali ini, masih ada berbahaya kali ini. Tidak terjadi pelanggaran. Diselesaikan dengan baik oleh saudara Rudy. Kepada Batam kali ini. Kepada Ofik kembali. Ofik maksudnya kerjasama dengan saudara Ayub. Masih perebutan bola yang sengit. Di situ ada pemain-pemain yang sangat tangguh. Masih perebutan bola. Apa lagi yang terjadi? Satu tekanan dari Epic. Apa lagi yang terjadi kali ini penggemar? Akhirnya dan akhirnya. Satu kado serangan. Kebarusan saja dilakukan oleh pemain-pemain BJ. Jatuh di kaki saudara Coki. Berbahaya. Ridwan mengawal pergerakannya. Kita saksikan pergerakan Ridwan. Deden kepada saudara Apun, jalan kembali. Apun saya maksudnya, jadi tujuh di situ ada Ayu. Pergerakannya sangat dibaca. Ya halus saja bola keluar lapangan oleh saudara Nasir. Tangkap begitu mudah. Yang sekali ini sudah dilakukan. Yang ditujuh saudara Opik, masih Opik perebutan bola. Opik kembali. Kawal oleh saudara Nasir. Opik lolos. Satu pemain lolos. Apa yang terjadi? Dibantu lagi oleh saudara Deden. Di situ masih ada Romi. Ada Romi. Romi dikawal oleh saudara Yaya Calon. Yaya Calon mencoba mengawal. Jatuh di kaki saudara Lexon. Gagal kembali tekanan dari Putra Per. Kandas begitu saja. Tasa. Perbuatan bola yang sangat sengit. Jatuh kembali di kaki pemain nomor punggung 12. Saudara Aziz. Oh, berbahaya kali ini. Saudara Nano. Nano dicabal oleh saudara Aldi. Pergerakannya sangat terbaca. Jatuh kembali di Cidan nomor punggung 7. Masih Cidan menguasai bola dengan baik. Kita sama dengan saudara Apun. Cidan kembali. Masih ada Cidan. Cidan ke Apun kembali. Oh, Deden maksudnya. Tarik saja di belakang ada saudara Apun. Tarik lagi ke belakang kepada saudara Ridwan. Disitu dengan baik oleh saudara Akas. Kirim darah. Ofik sayang dituju. Ofik sekali ini. Lagi-lagi duet kedua pemain. Kali ini apa lagi dan selesai sudah di babak yang kedua antara ke-11 Upper FC bertemu dengan ke-11